lihat kira-kira bagaimana kelanjutan perjuangan dari keempat peserta kita di kuis yang baru ini di balik fakta. Jawaban yang tepat adalah benar. Emang Natasha bawa rezeki Natasha nih. Ah, udah pasti alasan lu salah. Alasannya Pak? Ini ya. Ini. Alasannya kenapa? Sudah saling menjawab, ya kan? Belum apa-apa udah bisa mengejek. Karena jelas yang tim A sudah tidak ada kemungkinan mendapat poin. Pak. Tapi tim B bisa bertambah 100 atau dikurangi 100. Pak. Alasannya, Pak? Namanya permainan harus ada yang benar, ada yang kalah. Jawaban yang tepat adalah benar. Alasannya karena nyamuk binatang yang punya nya. Yang lainnya? Nyamuk. Binatang lainnya gak ada nyanya. Pertanyaannya gajah. Apa? Beruang? Beruang gak mana nyanya? Ikan, inyakan. Iya gak ada. Pertanyaannya apa tadi Pak? Nyamuk adalah binatang yang jumlahnya paling banyak di dunia. Jadi ya jumlahnya paling banyak nyamuk. Ah, semut, semut gak ada nyanya. Adanya satu-satunya yang ada nyanya? Nyamuk. Kalau di Jawa ada nyambi. Pak, tapi kan kalau bilang banyak itu berarti lebih dari satu, Pak. Loh, iya memang. Iya, yang lain kan nggak ada. Malah nggak ada sama sekali. Binatang yang ada nyanya. Ya, binatang jumlahnya banyak nyamuk. Pak, tadi saya udah semelenceng mungkin loh, Pak, alasannya, Pak. Pak, buat apa ngitungnya dalam kata nyamuk? Buat apa faedahnya? Cuma satu. Buat apa susah? Buat apa faedahnya? Susah itu tak. Datang seekor nyamuk, hap, nilai dikurang. Sudah bersama sudah. Inilah di balik fakta nyamuk. Di balik fakta nyamuk. Ingin tahu alasannya? Nah, inilah tahu. Di balik fakta. Bodoh. Nyamuk adalah serangga yang berukuran kecil dan mempunyai sekitar 2.700 spesies. Itulah punya. Di muka bumi ini, populasi nyamuk sangat banyak, berjumlah sekitar 100 triliun. Di rumah kita aja udah berapa banyak nyamuk, dikali berapa juta kecamatan di bumi ini. Mana mereka susah ditepuk. Populasi nyamuk masih kalah dengan populasi semut di bumi yang mencapai sekitar 10.000 triliun. Tapi jika kita berbicara mengenai nya, paling banyak di muka bumi ini nyamuk, nyamuk. Sekian faktanya. Selamat, kepintaran Anda bertambah. Itulah dia fakta tentang nyamuk ya. Kalau TTS, kami nambah pinter, percaya, setuju. Iya. Ini Pak. Kalau maknya. Tapi kalau yang skornya paling banyak di babak kuis kali ini, kita lihat, kita bacakan ya. Tim A skornya adalah 150 dan tim B skornya adalah 100. Emang gak bisa dibohongin ya. Bangga gara-gara nyamuk doang. Baik, pemenang adalah tim A. Dan tim A berhasil membawa pulang apa? Silakan, Bung Alek. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah nonton bola di Stadion Manchester yang dipersembahkan oleh Yanto. Catokan yang bisa bikin rambut meleleh dan terbakar. Silahkan bawa pulang. Udah latihan dulu dari sekarang. Nonton bola di Stadion Manchester. Makan popcorn. Dikasih apa tuh? Hah? Apa itu? Popcorn. Popcorn. Nonton bola di Stadion Manchester. Kamu yang manis ya? Aku juga yang manis. Kan kita berdua sama-sama Pak, manis. Pak, pertandingannya ke siapa? Nih kita lihat. Mana Pak? Di sini. Kan situ juga gak makan apa-apa. Tuh. Makan tuh. Makan! Makan! Loh, pelototin tuh. Nah, ini bolanya tuh. Nonton. Wow. Bola. Orang main PlayStation. Mana nih bolanya? Iya. Oh ini. Nih, silakan. Pelototan tuh bola tuh pelototin. Ini tadi bola yang di Stadion Manchester ini. Ya, ditonton. Nah. Ya, selamat bola Jema. Makan tuh bola. Capek-capek mikir melototin gambar bola. Nonton bola di Stadion Manchester, Pak.
Jadi ya, bolanya bisa di Manchester. Ya, kan nonton apa tadi? Bola. Ya, emang yang ditonton tadi apa? Bola. Ya, tapi kan di studio bukan di Stadion Manchester. Loh, itu bolanya tadi di Zoom di Stadion Manchester tadi. Pak, bilangnya bolanya di studio. Mana enggak ada. Matiin tuh TV-nya. Untung kita kalah ya. Enggak terlalu sakit hati ya. Cuma melototin gambar bohong. Tapi pemirsa yang di rumah juga udah melototin loh. Pengen tahu kira-kira pelototin Instagramnya WIB underscore net ya. Oh, iya. Pengen tahu kira-kira jawabannya apa dari soal kita untuk kali ini. Ya, kita sebentar lagi tahu siapakah ya, pemirsa yang mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak. Jawabannya 7 kota huruf kelima A. Di restoran Padang kita biasanya makan titik-titik-titik. Anda bisa lihat jawabannya di Instagram kita. Nah, silakan dicek at WIB underscore net. Jangan lupa juga kita ingatkan untuk pemirsa yang punya soal TTS. Bisa dikirimkan ke Waktu Indonesia Bercanda @gmail.com. Nanti yang ditayangkan akan mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak. Baik, kita lihat perjuangan dari tim A berbuah manis ya. Hadiahnya dapat popcorn yang manis, tapi juga perjumpaan kita harus ditutup dengan manis, tentunya dengan konklusi-konklusi yang berkesan manis juga ya untuk kita semua. Silakan Cah disampaikan. Baik. Ini akan saya berikan konklusi yang akan membekas di hati siapa yang mendengarkan. Tentang elegan. Kalau Anda berpenampilan supel dan selalu berpakaian rapi, itu namanya elegan. Tapi kalau Anda berpenampilan kumel dan gak pernah pakai pakaian sama sekali, itu namanya elepan. Gajah tulus ya. Oke, baik, luar biasa. Terima Anda kasih atas konklusinya yang begitu tulus ya. Luar biasa sekali. Dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman.